gini. Ya, oh boleh. Oh, tapi tadi ya. Ini. Gua tonjok lo ya, Gel. Ya. Gua kasih yang gampang. 13 tambah 12 tambah 12 kurang 28 jadi 9. Ivan Gunawan. Ya. Dia karena dia sebenarnya lu bisa jawab kan? Ajar di duluan si adik kecil kan? Yang soal tentang sebelumnya yang ibu mau tanyain saya, Bu. Oh, oke. 25 kali 4 tambah 25 kurang 35 tambah 11 jadi 101, Bu. Ih. Kok bisa? Udah diapalin tadi, Bu. lihat dong gua begini tadi. Alah. Ya, tanya. Hei, ya Junior. Hei, ini cue card tadi di belakang bangku lo. Ya. Orang ibunya di sini tadi. Soal yang atasnya ya. Oke, okay. Nah ini semuanya hebat, tapi justru kedatangan Prilly dan juga Junior kesini. Gak ada lagi hitung-hitungan nih. Enggak. Ini ternyata punya film baru yang akan tayang sebentar lagi. 12 cerita Glenn Anggara. Iya. Oke, coba kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Tayangnya film kalian kapan? 18 Agustus. 18 Agustus. Ya. Itu serentak di seluruh bioskop di Indonesia. Jadi ini ceritanya ini based on apa, true story atau jadi dari ini novel? Tuh based on novel. Okay. Ini tuh spin-off yang Mariposa, film yang udah pernah tayang. Oke. Okay. Menceritakan tentang mau apa kamu yang cerita? Kamu aja udah. Lebih bagus. Jadi menceritakan tentang ada perempuan namanya Shena. Okay. Si Shena itu ini tuh karakternya sangat kuat, punya mimpi, tapi di tengah-tengah perjalanan hidup dia, dia harus menerima kenyataan kalau dia gagal ginjal. Okay. Terus akhirnya singkat cerita dia nulis 12 keinginan dia, terus dia minta Glenn yang ngabulin. Kenapa Glenn nanti ada di filmnya. Okay. Terus ternyata setiap keinginan dia itu membawakan cerita untuk hidupnya Glenn, jadi 12 cerita Glenn Anggara gitu. Oh. Oke. Okay. Ini sebenarnya ceritanya kalau kita nggak nonton dari depannya, bisa nggak mengerti nih ya, ya karena biasanya ini lebih ke kehidupan sehari-hari, cerita ringan ya. Iya sebenarnya konfliknya berat gitu kan tentang sakit apa, cuma dikemasnya tuh sangat ringan jadi bisa ditonton sama. Jadi mudah dimengerti ketika kita nonton ya. Kalau nggak salah Prilly juga ngisi soundtracknya juga ya. Ngisi soundtracknya. Nyanyinya, soundtracknya Prilly yang nyanyi loh. Sabar kan gue nanya. Iya hebat. Lu ngisi soundtracknya, ngisi apa, ngisi oncom, apa bedanya apa, ngisi apa? Kamu pesan tracknya gitu, ngerti gak? Dia juga paham. 1 juta tambah 1 juta. 2 juta. 5 juta tambah 1 juta. 3 juta. 3 juta tambah 1 juta. 4 juta. Kalau duit tahu lo. Oke, kita akan kembali. Setelah ini Prilly akan menyanyikan lagu dari soundtrack filmnya ya. Tetap di Brownies Obrolan Manis. Hey.